Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, M. Rifai Ramadan. Sebelum kalian menonton video ini, silakan subscribe and like video ini. Oke. Di tutorial video kali ini, saya mau ngasih tahu gimana caranya rekam screen yang tidak ada batas waktunya. Oke. Lanjut saja, kita mulai. Pertama-tama, kalian download video pen terlebih dahulu. Oke, seperti begini saya mendownload. Anda tulis di pencarian video di pencarian Google, tulis download video pen. Oke. Nah, klik yang di paling atas. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Klik unduh. Sabar ya. Mohon maaf. Klik unduh lagi. Nah, ini dia. Kalian klik save. Kalau saya tidak, karena saya sudah mendownload aplikasinya. Ketika Anda sudah mendownload, maka tampilan aplikasi yang kalian download itu akan seperti begini. Nah, ini tampilannya akan seperti begini. Kalian install terlebih dahulu. Ketika Anda sudah menginstal, kalian akan melihat tampilan video pad-nya seperti begini. Oke, lanjut. Jika kalian ini aplikasi ini ya mempunyai dua fungsi, seperti mengedit video, rekam screen dan lain-lain. Jika muncul seperti ini, klik video. Nah, ini silang. Jika kalian ingin mengedit video, open, cari video yang Anda ingin edit. Nah, ini disilang aja. Jika Anda ingin rekam screen tanpa batas waktu, klik record screen, dan Anda nanti akan diinstal di sini. Kalau saya sudah menginstal ya, maka ketika sudah diinstal, tampilannya akan seperti begini. Nama aplikasinya itu adalah Debut Video Capture. Nah, tampilannya seperti begini. Nah, ini saya sedang record ya, screen record. Jika Anda ingin mulai, klik tombol warna merah di sini. Jika Anda ingin berhenti, klik ini. Jika Anda ingin save, klik ini. Atau bisa kalian menggunakan CTRL F9 itu untuk mulai rekam. CTRL F10 itu untuk stop rekam. Nah, ini screen record screen ini nggak ada batas-batas, nggak seperti apa ya namanya aplikasi itu yang record cuma batasnya 10 menit. Tidak seperti webcam itu hanya bisa merekam screen dalam jangka 10 menit. Lebih baik kalian jika ingin membuat video tutorial menggunakanlah aplikasi ini, karena ini tidak ada batasnya. Kalian bisa setting gambarnya di sini, mau full HD apa tidak, mau dikasih caption apa tidak, mau dikasih efek apa tidak, banyak di sini kegunaannya. Dan aplikasi ini juga yang Anda download video pad itu bisa mendownload, bisa mengedit video. Wow, banyak fungsinya sekali, brother. Oke. Itulah cara saya merekam screen dengan
waktu tanpa batas. Cukup sekian di video ini. Jangan lupa subscribe and like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.